bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم، sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya, hadis yang kemarin kita ambil setorkan lebih dahulu, ada dua hadis, yaitu hadis seputar anjuran dan juga dorongan agar senantiasa menjaga sunnah dalam semua perkara, baik itu dalam masalah saf, meluruskan saf, merapikan safnya, merapatkan safnya. Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min ta'lamis salat. Luruskan saf kalian karena sungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Istaw wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Luruskanlah saf kalian dan jangan kalian berselisih. Yang akan bikin berselisih apa? Hati-hati kalian. Al-ka'bil ka'bil mangkibil mangkib, pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. La tada'u furujatil syaitan, la tada'u furujatil syaitan, jangan kalian membiarkan celah-celah barakallahu fiik setan. Maksudnya kalau saf ya upayakan rapat. Dan ini perlu diperhatikan ya, kadangkala saf kalau belum penuh jangan bikin saf yang kedua. Penuhi dulu saf pertama tersebut, dilihat kanan dan kiri. Lihat kanan dan kiri, penuh atau belum? Kalau belum, penuhi. Atimu safal awal fal awal, sempurnakanlah saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Jangan yang pertama belum penuh sudah bikin saf kedua, jangan. Faham ya? Naam. Seperti itu. Kalaupun seandainya dia taruhlah sendiri di belakang saf, kalau enggak ada yang lain tidak masalah, itu pendapat yang sahih. Tidak perlu antum maju ke depan sholat di belakang imam atau di samping imam. Paham ya? Syekhul Islam menguatkan luasannya apa? Kalau enggak ada makmum yang lain penuh safnya, tidak perlu dia narik orang yang di depannya. Tidak perlu juga dia apa? Menggeser yang lainnya kalau sudah penuh, benar-benar penuh ya. Nah, cukup dia sholat semampunya di belakangnya. Larangan itu adalah apa? Sholat di belakang saf sendirian dalam kondisi mampu untuk maju di depannya. Bergabung dengan saf yang pertama, kok dia menyendiri, enggak sah sholatnya. Paham ya? Adapun kalau dalam kondisi darurat seperti tadi itu, benar-benar enggak ada saf lagi kecuali dia sendirian, sholat waktu itu juga. Itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fik, antum bisa merujuk kitab apa? Syarah Manzuma Usul Fiqh wa Qawaid. Paham ya tentang 6 faedah tersebut. Kemudian juga apa kemarin terkaitan masalah amalan sunnah kemarin? Yaitu perbuatan Umar Khattab radhiyallahu anhu, semangatnya dalam mengamalkan sunnah mencium Hajar Aswad. Padahal batu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya. Tapi kenapa beliau mencium? Karena melihat Rasulullah SAW pernah menciumnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Inni a'lam annaka hajarun." Aku tahu bahwasanya kamu itu batu. La tadur wa la tanfa. Tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula memberikan manfaat. Kemudian apa kata beliau? "Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak menciummu." Berarti menunjukkan apa? Semangatnya Umar Khattab radhiyallahu anhu di dalam apa? Mengamalkan amalan sunnah. Jadi karena ada contohnya, ada tuntunannya, beliau melakukan hal tersebut. Nanti kalau anda bilang man hafidhul hadithain, berarti antum menghafal dua-duanya ya, yang hafal langsung membaca. Kalau anda bilang
man hafizal hadis, berarti satu hadis tok. Jadi kalau yang hafal dua-duanya nanti langsung berdiri semuanya ya, serentak, semangat, kompak, kemudian suara yang tegas, jelas suara kalau fiq. Man hafizal hadisain falyaqra. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah, man hafidhal hadis falyaqra'. Allah yukhalifanallahu. Khalifanallahu. Baina wujudkum. Baina wujuhikum. Nam a'anakumullah. Hadisnya pendek ya. Sekarang kita akan mengambil nam barakallahu fikum satu hadis saja, karena hadisnya yang berikutnya kaitannya dengan pembahasannya agak lumayan. Nah, barakallahu fi, kita ambil satu hadis, dengarkan baik-baik. Qala al-mu'allif astabahullah babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab larangan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama. Perkara bid'ah barakallahu fi haram, karena diharamkan sampai-sampai pelakunya mendapat ancaman tidak akan diterima taubatnya. Nah, innallaha la yaqbal taubata sahibi bid'atin, atau dengan semakna itu ya, Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seringnya pelaku bid'ah itu tidak diberikan taufik untuk taubat. Kenapa demikian barakallahu fi? Karena pelaku kebid'ahan, disimak baik-baik ya, dengarkan ya. Karena pelaku kebid'ahan itu biasanya meyakini perbuatan bid'ah itu ibadah, sehingga sangat sulit untuk dia meninggalkan amalan bid'ah tadi itu. Dinasehati, diarahkan, dibimbing, malah nolak, bantah, ngayel, bangkang, seperti itu keadaannya. Padahal perkara bid'ah, perkara muhdas. Apa itu bid'ah? Orang harus tahu kan apa itu bid'ah. Al bid'atu hiya kullu ma uhditsa fid din, kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin syar'iyyin, la min al-kitab la min as-sunnah, yuradu bihi at-ta'abbud. Itu termasuk definisi bid'ah. Kullu ma uhditsa fid din, kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin syar'iyyin, min ghairi dalilin syar'iyyin, la minal kitab wa la minas sunnah, yuradu bihi at-ta'abbud. Ana ulangi lagi, bid'ah itu definisinya adalah kullu ma uhditsa fid din, setiap perkara yang baru dalam agama. Setiap perkara yang baru dalam agama, bukan masalah dunia ya. Kalau masalah dunia enggak kita bicarakan, masalah agama ini. Seperti pesawat, mobil itu masalah dunia semua. Itu enggak kita bahas. Sendok enggak kita bahas. Paham ya? Yang kita bahas adalah kullu ma uhditsa fid din. Setiap perkara yang baru dalam agama min ghairi dalilin syar'iyyin,
La minal kitab wa la minas sunnah. Setiap perkara yang baru dalam agama tanpa ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Tanpa ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Yuradu bihi at-ta'abbudu. Yang diinginkan dengannya adalah ibadah. Itulah definisi bid'ah di antaranya. Paham ya? Nah, mana ulangi lagi? Jangan sampai gagal paham ya. Apa sih bid'ah ini? Katanya bid'ah itu sesat. Nah, bid'ah apa? Bid'ah secara bahasa atau secara istilah? Kalau yang dibahas itu bid'ah secara bahasa, itu enggak akan selesai-selesai. Tapi yang dihukum sesat itulah bid'ah secara apa? Syariat, secara istilah. Paham ya? Karena bid'ah secara bahasa, nah, kullu syai'in laisa lahu misalun sabit. Segala sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya itu bid'ah secara bahasa. Sendok, dulu ada enggak dulu? Enggak, dulu ada enggak dulu? Enggak ada. Bid'ah secara bahasa tapi ya. Pesawat. Dulu ada enggak di zaman dahulu? Enggak ada. Bid'ah secara bahasa. Mobil. Zaman dahulu ada? Enggak ada. Itu bid'ah secara bahasa. Itu kita enggak bahas. Yang dihukumi wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, itu bid'ah secara apa? Syariat. Jangan gagal paham ya. Bid'ah secara syariat, bukan bid'ah secara bahasa. Bisa dipahami? Karena bid'ah secara bahasa, apa definisi tadi? Bid'ah secara bahasa, nam kullu syai'in laisa lahu misalun sabiq. Kullu syai'in laisa lahu misalun sabiq. Segala sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya, tidak ada permisalan sebelumnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Mafhum Rahman? Ayo na'am. Nah, yang kita bahas sekarang bid'ah secara apa? Istilah dan syariat. Jangan sampai gagal paham. Yang dihukumi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan berada di dalam api neraka. Bid'ah secara apa itu? Syariat atau secara bahasa? Syariat. Secara bahasa kita bahas. Secara bahasa nanti apa-apa dimasukkan semua, mobil juga bid'ah. Naam. Kemudian sendok juga bid'ah. Naam. Paham ya? Kemudian pesawat juga bid'ah. Naam. Kereta api juga bid'ah. Naam. Itu benar semuanya secara bahasa. Enggak ada yang katakan sesat kan? Pesawat terbang sesat ada? Enggak ada. Bid'ah secara bahasa enggak kita bahas. Mahum. Yang kita bahas bid'ah secara apa? Istilah syarak, secara syariat. Kullu ma uhdisa fid din min ghairi dalilin syar'iyyin la min al-kitab wa la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Di sana ada definisi yang lain, cuman ini anak pilihkan yang mudah untuk dihafal. Setiap perkara yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, yang diinginkan dengannya at-ta'abbud. Ini ta'abbud. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Beribadah. Seperti acara Maulid Nabi, Maulidan, mereka ketika memperingati, niat mereka ibadah atau bukan? Ibadah. Ada enggak contohnya sebelumnya? Enggak ada kan? Berarti bid'ah. Perkara yang baru dalam agama. Mahum? Ewa. Kemudian acara halal bil halal. Antum tahu acara halal bil halal? Biasanya diselenggarakan Ramadan atau setelah Idul Fitri. Halal bil halal. Setelah Idul Fitri. Itu juga enggak ada contohnya. Niatnya ibadah gitu loh. Acara Isra Mi'raj. Yang mereka peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka inginkan ibadah atau bukan? Ibadah. Ada enggak contohnya sebelumnya? Ada enggak contohnya dari zaman salaf? Enggak ada. Tidak zaman Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali. Makanya apa? Dikenal dengan bid'ah karena yang diinginkan adalah ibadah. Mahum. Nah, barakallahu fik. Jadi antum dalam aktivitas kesehariannya, dalam mendidik anak-anak antum, anak-anak kita, paham ya? Kemudian metode, prinsip, trik, cara dalam berdakwah, kalau antum niatkan itu adalah ibadah, barakallahu fik, upayakan ada contohnya dari kalangan para salaf. Jangan bikin metode sendiri. Papan tulis, na'am, boleh mubah, dan itu pun ada apa? Ada apa istilahnya? Contohnya dari para salaf, walaupun bentuknya bukan papan tulis. Paham ya? Tujuannya, fungsinya apa sih papan tulis itu? Agar orang paham, ya enggak? Untuk menjelaskan, kadang ada skema bagan ditulis, digambar gitu, orang paham. Nah, mana salafnya? Mana pendahulunya? Kisahnya Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah SAW khattan. Suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan kepada kami suatu garis di tanah. Sama enggak dengan papan tulis garis? Sama enggak? Ayo lah.
Jadi papan tulis tidak ada larangan, mubah, diperbolehkan. Paham ya? Metode, cara dalam mengajarkan ilmu, upayakan ada apa? Ada asal-usulnya di zaman para salaf. Itu paling selamat sudah. Tapi kalau tidak ada asal-usulnya, ya, tidak ada tuntunannya, tidak ada salafnya. Paham ya? Hindari. Walaupun indah. Walaupun indah, ingat-ingat ya. Ini kalau para wanita ini dibikin pondok khusus, zen. Paham ya? Perempuan ini daripada di rumah, wirawiri, fitnah, mending tinggal di pondok, belajar. Salafnya ada atau tidak? Pernah gak terjumpai dalam sejarah kitab Tarikh Baghdad misalkan, atau Nabarakalofiq, atau dalam kitab Syiar Alam Nubala, Fulanah bintu Fulan, rehlah 10 tahun di pondok pesantren. Berguru sama Fulan bin Fulan, Syekh Fulan, gak pernah. Yang dijumpai itu laki-laki semua yang mondok. Rehlah, gak ada perempuan. Kalau ada, buktikan, tunjukkan. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumennya kalau ada buktinya. Bukan sekedar apa? Ucapan saja gitu loh ya. Mendidik wanita, mendidik laki-laki, niatnya ibadah atau bukan? Ibadah. Pastikan, upayakan ada salafnya. Antum kalau enggak percaya lihat kitab-kitab ya. Tahdibul Kamal, Tarikh Baghdad, kemudian Hilyah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kitab yang lainnya tentang masalah sejarah para ulama dahulu mencari ilmu, rehlah. Laki-laki semua atau ada perempuan, Hasan? Laki-laki semuanya, enggak ada perempuan. Fulanah bintu Fulan, enggak ada. Nah, Fulanah bintu Sirin, belajar, rehlah, mencari ilmu. Di hadapan Abu Hurairah ada? Enggak ada. Enggak ada, barakallahu fiik. Makanya di dalam masalah, nah, barakallahu fiik, metode cara berdakwah pun upayakan dikembalikan kepada para salaf. Karena dakwah itu tauqifiyah, dakwah sendiri itu tauqifiyah, terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jangan sampai kita belokkan la kanan wala kiri. Lurus mengikuti jalannya hak, jalan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya kan? Naam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wa anna hadha siratal mustaqimin fattabi'uh, lurus jalannya. Perhatikan ini ya. Wa anna hadha siratal mustaqimin fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jangan ikuti jalan yang bercabang. Paham ya? Jadi upayakan dalam hal seperti ini, barakallahu fiik, dalam mendidik anak kita, dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, ada asal-usulnya dari para salaf. Tenang pikiran kita. Tapi kalau tidak ada salafnya, barakallahu fiik, tidak ada naam asal-usulnya dari generasi yang pertama, sahabat, tabi'in, ajra tabi'in, hindari. Pasti akan bikin sumber pertahanan, sumber fitnah. Nah, barakallahu fiik, Allahu musta'an. Pondok laki-laki juga enggak ada salafnya katanya. Gagal. Paham, ashabus suffah itu yang jadikan dalil para ulama. Mereka tinggalnya di mana? Di emperan Masjid Nabawi. Mereka ya kalau zaman sekarang kan namanya pondok, nginep situ, belajar situ dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Enggak ada perempuan yang, nah, barakallahu fiikum, rehlah mencari ilmu jauh, bertahun-tahun, berbulan-bulan ditinggal oleh mahramnya, enggak ada. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin azza wa jalla, barakallahu fiikum. Ini sekedar selingan mengenai perkara bid'ah, ada perkara yang sangat berbahaya. Paham ya? Nah, oleh karena itu waspada, hindari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi mengatakan apa? Ahlus sunnati makrunatun bil jamaah wa ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Ahlus sunnah makrunatun bil jamaah. Ahlus sunnah itu senantiasa digabung dengan al jamaah. Paham ya? Naam. Sedangkan ahlul bid'ah senantiasa digabung dengan furqah, perpecahan. Di mana ada kebid'ahan, pasti ada perpecahan di situ. Jangan bilang tidak, pasti ada perpecahan. Makanya biar kembali ke jalan yang lurus, bersatu, harus di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, hindari kebid'ahan. Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan dalam kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, beliau mengatakan apa? Fal mu'ridu 'an tauhid musyrikun sya'a am aba. Wal mu'ridu 'an sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid, dia dikatakan musyrik, mau atau enggak mau musyrik. Paham ya? Sedangkan orang yang berpaling dari sunnah, maka dia dikatakan mubtadi'un dhalun, pelaku bid'ah, sesat. Hati-hati barakallahu fiik.
Bid'ah bukan perkara sepele, bisa menghantarkan ke dalam neraka waliyabilah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Dan setiap kesesatan di mana letaknya? Di neraka. Itu kan yang masuk neraka kesesatannya, Ustaz. Bukan pelakunya. Gagal paham. Kesesatan tidak akan muncul kecuali ada pelakunya. Kotoran onta enggak akan nampak kalau kecuali ada ontanya. Logika dimainkan situ. Jangan cuma mau nyari selamatnya. Paham ya? Itu yang masuk neraka kan kesesatannya, Ustaz. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di api neraka. Bukan pelakunya, Ustaz, katanya. Kalau pelakunya aman-aman saja katanya. Kita katakan gagal paham. Kotoran onta mungkin enggak ada tanpa onta? Enggak mungkin. Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Kesesatan menunjukkan ada pelakunya. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai dibodoh-bodohin antum ya. Jadi yang masuk neraka ya otomatis pelakunya juga. Bisa dipahami? Ayana barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza nazakumullah barakallahu fiikum. Bab ini sebenarnya kalau kita kupas secara panjang lebar, panjang sekali barakallahu fiik. Cuman ana sebutkan kesimpulan-kesimpulan. Cara agar orang senantiasa istiqamah di atas sunnah dan terhindar dari kebid'ahan-kebid'ahan, duduk bermajelis dengan ahli sunnah. Dalam semua ilmu, ilmu alat, usul, mustalah, nahwu, sharaf, ilmu alat, ilmu wasilah, semua ambil dari ahli sunnah. Jangan pernah ngambil dari ahli bid'ah wad dalal. Berkata Imam Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullahi alaihi, di dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan apa? Al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah, jalan menuju as-sunnah. Jadi kita harus menjauh dari majelisnya ahli bid'ah. Jangan atau mendekat-dekat. Anak kan mengambil ilmu bahasa Arabnya saja, Ustaz. Adapun fikihnya dan akidahnya ngambil dari as-sunnah, enggak bisa. Ini berarti orang ini ingin mencampur adukkan antara air dengan minyak, enggak akan bersatu. Paham ya? Allahu musta'an. Kalau yang modelnya seperti ini, hati-hati. Karena dikhawatirkan dia memiliki manhaj bungloni. Paham ya? Manhaj bungloni adalah manhaj yang nambar kalafik berubah-ubah dia. Tidak memiliki apa prinsip yang kokoh dia. Berubah-ubah warna, bungloni, bunglon. Oh, bunglon antum? Ayo, anan. Berubah-ubah warnanya. Ketika nempel pada coklat, berubah warna coklat. Nempel pada warna hijau, berubah warna hijau. Nempel pada warna hitam, berubah ke hitam-hitaman. Paham ya? Tapi kalau nempel pada warna putih, jarang sekali mau berubah. Karena permisalannya putih itu adalah al-haq. Jadi kalau orang pelin-pelan ini mau menggoyahkan al-sunnah biar berubah warna, enggak akan bisa. Insyaallah bismillah. Paham ya? Karena al-haq ini jelas. Qul za'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batil kana zahuqa. Ya kan, famada ba'dal haqqi illa dalal. Jadi enggak bisa barakallahu fiik. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa sakumullah barakallahu fiikum. Berpegang teguh dengan sunnah termasuk solusi yang terbaik untuk terhindar dari perkara-perkara fitnah. Kita ambil hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis ini tidak asing lagi di telinga antum, bahkan antum semuanya sudah pernah menghafalnya, insyaallah. Paham ya? Sehingga mudah, kita cuma ngambil satu ini aja. Paham ya? Upayakan biar semuanya hafal serentak barakallahu fiik. Ini sudah ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah kalau tidak salah ya. Nah, memang enggak salah, sana ada memang hadisnya ini ya. Terulang-ulang kan ini, ana artikan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini, agama Islam, ditambahi, dikurangi. Nah, malah seminhu yang bukan bagian dari agama tersebut, bahwa raddun, maka apa? Tertolak. Kenapa demikian? Karena agama Islam sudah sempurna, barakallahu fiik. Yang namanya sempurna, la yahta ila ziyadah wala nuqsan. Tidak perlu tambahan, tidak perlu apa? Pengurangan. Paham ya? Tidak perlu perpaduan. Oh, malah bikin SD terpadu, Islam terpadu. TK Islam terpadu, SMP Islam terpadu, SMK Islam terpadu. Islam terpadukan dengan apa lagi gitu loh. Sudah sempurna.
Al-Quran dan As-Sunnah mau dipadukan dengan IPS, IPA, PPKN, Geografi, Fisika, paham ya? Nah, filsafat, jangan. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah selesai. Ilmu dunia, barakallahu fiik, ambil kaedahnya. Ilmu dunia, itu antum sambil jalan bisa. Paham ya? Pertanyaan atau tidak? Apakah antum ada yang kuliah di sini? Masih kuliah fokus gitu? Paham ya? Kan bisa dikatakan gak ada kan? Cuman belajar Al-Quran Sunnah, bengkel bisa. Otak-otak bikin kipas angin. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik, jurusan teknologi itu gak sembarangan. Paham ya? Padahal gak sekolah kan? Jadi yang namanya dunia itu, barakallahu fiik, sal. Gak usah bingung. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ini kaitannya dengan apa kaitannya? Kaitannya dengan nah, barakallahu fiikum, agama Islam sudah sempurna. Agama Islam sudah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu apa? Pengurangan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Nah, Allah Ta'ala menyatakan demikian. Paham ya? Kemudian ayat yang lain, "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanya Islam saja. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Paham ya? Barang siapa yang mencari agama selain Islam, perhatikan baik-baik, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi, bayangkan. Jadi agama satu-satunya hanya Islam, barakallahu fiik. Jangan pernah antum dibodoh-bodohi. Jangan pernah antum nam terpengaruh dengan agama lain. Sejujur apapun, agama selain Islam tidak diterima di hadapan Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Jadi upayakan dalam masalah agama mau mengamalkan suatu ibadah, ini landasannya. Ini barometer ukuran amalan apa ini namanya irsyad? Barometer ukuran amalan apa ini? Untuk mengukur amalan apa? Zahir atau batin? Zahir. Kalau yang batin mana dalilnya? Innamal amalu binniyat. Jangan sampai enggak paham ya. Barometer ukuran amalan batin, niat, itu kembali ke hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ikhlas atau tidak? Setelah cocokkan. Ada enggak contohnya dari Rasulullah? Ada. Kalau enggak ada tinggalkan ini. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang bikin perkara baru dalam agama kami, yang tidak atau bukan termasuk bagian dari agama tersebut, maka raddun, tertolak. Paham ya? Jadi jangan pernah antum tertipu ya. Sudah bertahun-tahun duduk di Yaman, belajar di Dammaj, Darul Hadis Dammaj, murid Syekh Mukbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih. Pulang ke Indonesia malah kuliah lagi. Allah musta'an. Mencari apa? Mencari apa? Gelar, titel. Paham ya? Biar dapat gelar LC, MSc atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Bikin sekolahan SD, IT. TK, IT. SMP, IT. Islam terpadu. Dipadukan dengan apa? Sudah sempurna dipadukan itu ya. Al-Quran dan Sunnah intahainya. Selesai. Paham ya? Ilmu biologi, saksikan tumbuh-tumbuhan yang hijau itu. Udah. Biologinya kayak gitu. Udah. Ilmu geografi, kalau ada gerhana, lihat gerhana. Surat gerhana, geografi, paham ya? Ilmu fisika, ya kalau air kepanasan, kena panas, ya panas. Ya kita aja udah fisika, paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi nggak perlu bingung, barakallahu fiik. Ilmu dunia itu sahal, gampang. Ini tak ulang-ulang karena biar antum nggak terpancing. Di luar sana banyak yang karena misi-misi sekolah lagi, sekolah kemana? Paham ya? Mau dibawa kemana? Orang sekolah-sekolah umum itu antum kira tujuannya akhirat jarang sekali. Nah, barakallahu fiik, tujuannya dunia. Tak ingatkan berkali-kali ya, antum tak ingatkan berkali-kali, orang yang berkuliah jurusan teknologi, jurusan nuklir, jurusan macam-macam itu ujung-ujungnya kalaupun kerja sudah takdirkan rezekinya beda dengan jurusannya biasanya. Paham ya? Tak ingatkan itu ya. Nah, jurusan teknologi biasanya mesin kan, atau yang semisalnya kan, ternyata jualan apa? Pisang, sudah beda jalur. Paham ya? Kuliah teknologi nuklir, bom-bom itu ya modelnya ya. Ternyata apa? Nah, barakallahu fi, setelah berkeluarga kerja jualan cilok. Apa kaitannya dengan nuklir itu? Paham ya? Kuliah jurusan apa? Barakallahu fi, ekonomi. Seharusnya ekonomi kan lancar rezekinya, kemudian nyari apa istilahnya ekonominya bagus lah itu jurusan ekonomi. Ternyata apa setelah selesai kuliah kenal dakwah salafiyah, jualannya apa? Tempe tahu. Bayangkan itu.
Ya seperti itu, namanya dah rezeki dari atur semuanya, jangan terkecoh. Jangan tertipu dengan gelar, barakallahu fiik. Kita ingatkan berkali-kali ya. Nah, kalau antum pulang ke kampung, tetangga antum, mam sekolah apa teman-teman? Ya, sekolah di mana ya? Ada di pondok pesantren. Apa yang dipelajari? Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai. Nanti bagaimana masa depan antum? Masa depan anak insyaallah bismillah surga. Itu taranya. Paham ya? Enggak usah panjang lebar itu ya. Banyak pikiran stres nanti. Nah, barakallahu fiik, Allah mustahil ingat ya dunia ya. Dunia itu akan menyertai orang-orang yang mengejar akhirat. Enggak percaya buktikan. Ini sudah anak buktikan ini ya. Antum buktikan sendiri nanti. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Itu tulis di buku di paling depan ini. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Enggak percaya buktikan. Paham ya? Insyaallah bismillah terbukti itu ya. Kalau antum mengejar dunia, akhirat itu terbengkalai barakallahu fiik. Nah, tanya, kok enggak talim kenapa ya, akhi? Enggak ada waktu luang. Orang itu kalau taklim bukan nunggu waktu luang, tapi apa? Meluangkan waktu itu. Beda loh ya meluangkan waktu ya. Jarang sekali orang mau meluangkan waktu, tapi nunggu waktu luang. Lalu nunggu waktu luang lah bagaimana? Kalau orang pencari dunia itu gak ada waktu luang. Waktu adalah uang kalau mereka. Waktu adalah apa? Harta atau uang. Makanya yang tepat adalah apa? Bukan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktumu untuk belajar. Paham ya? Nah karena kalau udah karakter, barakallahu fiik, karakter ya, sudah terbentuk itu, walaupun dia dari awalnya jauh dari majelis ilmu, punya angan-angan, anak mau tinggal dekat pondok, nanti mau dekat pondok mau taklim tiap hari biar tenang pikiran, ternyata sudah karakternya dia nggak suka taklim gitu loh ya, tinggal dekat pondok pun ya nggak pernah taklim, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunia, paham ya? Nah barakallahu fiik seperti itu, maksudnya apa? Maksudnya, kalau sepekan dua kali tiga kali masih mending lah, lo nggak nampak sama sekali, paham ya? Nam sibuk dengan dunia tenggelam, larut terbawa arus dunia. Kan ngeri. Nah, ini menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, nah karakter manusia itu beda-beda tapi dikondisikan. Karakter yang terbaik, sifat yang terbaik adalah mengejar akhirat sehingga dunia menyertainya. Ikhwani fid din azza jazakumullah barakallahu fiikum, itu tadi muttafaqun alaih. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Yang riwayat Muslim wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, bukan termasuk bagian dari agama kami, fa huwa raddun. Raddun ay mardudun. Mana raddun adalah apa? Mardudun, ditolak. Jadi upayakan kalau antum mengamalkan suatu amalan ada landasan dalilnya. Kalau orang sunni salafi ditanya salafnya mana, jangan marah. Paham ya? Antum melakukan seperti ini, salafnya mana akhi? Dikit-dikit salaf, dikit-dikit salaf, katanya salafi. Salafi kalau ditanya salafnya mana, marah. Paham ya? Lah kan ibadah-ibadah itu upayakan ya ada dalilnya. Paham ya? Nah, tanya salafnya mana? Salafnya qala Allah, qala Rasul. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, selesai. Aman. Paham ya? Kalau mau aman, mau tenang itu tadi. Fas'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf. Wajtana bama ahdathahu al-khalaf. Kata siapa ini? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaih, dalam kitab Fathul Bari. Orang yang bahagia, kata beliau, fas'id man tamassaka bima kana 'alaihi salaf. Orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan, dan keyakinan. Kemudian apa? Wajtana bama ahdathahu al-khalaf, dan menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin orang belakangan. Karena orang-orang belakangan itu biasanya membangun agamanya, membangun metode dakwahnya, dibangun di atas istihsanat, anggapan-anggapan bagus padahal enggak ada dalilnya. Padahal mungkar, kalau gini zian ini, bagus sekali seperti ini. Oh, kalau perempuan dipondokkan jadi satu pondok, nginep semuanya, belajar hafal Al-Qur'an, hafidhah, hafidhat, paham ya? Nah, barakallahu fiik, bagus. Ada enggak salafnya gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Karena pada asalnya perempuan itu bukan di pondok pesantren. Perempuan asalnya di mana pada asalnya? Di rumah, wa qarna fi buyutikunna. Dan tetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Rumah itu adalah asrama. Ini ahli tafsir orang Indonesia ini. Allahu musta'an. Namun rumah asrama gimana? Tunjukkan dari kalangan mufassirun, dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in menafsirkan al-buyut as-sakan. Atau al-buyut as-sakana, misalkan. Rumah adalah asrama, tunjukkan kalau ada. Enggak ada, yang ada ya belakangan orang Indonesia ada yang menafsirkan seperti itu. Qala Indonesia itu ada.
Allah musta'an. Nasallaha an yahdiyahum Allah musta'an. Naam. Asrama ya asrama sendiri, rumah-rumah sendiri. Pada asalnya perempuan di rumah, paham ya? Kecuali darurat, amrun daruriyun baru boleh. Paham ya? Lah berarti enggak boleh belajar? Boleh, wajib belajar. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Dalam riwayat ada lamban muslimah, walaupun yang sahih cuma muslimin, tapi laki-laki perempuan masuk di situ. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, laki maupun wanita. Cuman kalau wanita ada kadarnya. Perempuan itu kalau belajar enggak usah muluk-muluk tinggi-tinggi, enggak perlu. Intinya dia paham hak suami, bagaimana cara nah barakallahu fikum menghormati suaminya, taat dengan suaminya di kemudian hari, karena perempuan itu ujung-ujungnya menjadi apa? Statusnya IRT. Ibu rumah tangga. Daripada. Paham ya? Nah, enggak perlu dia muluk-muluk sampai tinggi kemudian belajar rehlah ke Baghdad, rehlah ke Syam, itu enggak ada. Enggak ada perempuan dijumpai di kalangan salaf rehlah, itu enggak ada. Yang ada fulan bin fulan. Muhammad bin Bashar. Mulazamah duduk mencari ilmu di hadapan siapa? Yahya Sa'ad al-Qattan rahmatullahi 10 tahun. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Allah musta'an. Jangan sampai termakan syubhat, Allah musta'an. Jangan termakan syubhat receh ya. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Allah musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Jadi amalan sunnah itu sangat mulia sekali. Sampai-sampai Imam Zuhri rahmatullahi alaihi Muhammad Muslim Az-Zuhri menukilkan dinukilkan di dalam mukadimah Sunan Darimi apa beramal Ayyuhannam at-tamassuku bisunnati najatun fal ilmu yukbatu qabdan sari'an fa nasul ilmi thabatu din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih kata beliau. Paham ya? Syahidnya apa at-tamassuku bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keselamatan. Mau selamat ikuti sunnah. Paham ya? Nah, mau selamat ikuti as-sunnah, jangan malah barakallahu fik membudayakan melestarikan kebid'ahan. Allahu musta'an. Kenapa ini diulang-ulang barakallahu fik? Bid'ah itu bahaya, bid'ah itu bahaya. Karena orang kalau sudah terlanjur gandrung senang dengan bid'ahan, itu dia meyakini bid'ah itu ibadah. Nah, disitulah letak kesulitan untuk dinasihati. Mau ibadah kok suruh ninggalkan? Ini kayak gini mulai Nabi ini ibadah kok suruh ninggalkan, ngayal kan? Beda sama pelaku kemaksiatan. Kalau pelaku kemaksiatan masih mudah, ada peluang untuk dia tobat, karena dia nggak akan meyakini kemaksiatan itu ibadah. Nah, orang yang mendem, suka mendem, mabuk, ya, berjudi, pak judi ini haram pak. Ada nggak orang katakan, oh judi itu ibadah, ada nggak gitu? Nggak ada. Paham ya? Tapi kalau pelaku bid'ah itu hampir semuanya sulit dinasihati. Hampir semuanya ilaman, rahimallah, kecuali yang Allah rahmati saja. Allahumma sallim sallim. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, kita setorkan besok pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya cuma satu ini, tapi dihafalkan, dimutskinkan, setorkan secara serentak, jelas, tegas, gamblang. Barakallahu fiik. Nasallaha assalamatul afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.